Tadi aku dapat ayam masak cicak curoi-curoi. Tak kita kurik apa hari? Ikan cina hak, kain garing, tumis dengan sambal safar. Lepas tu, ni ayam aku dah goreng separuh masak. Apa aku nak bagi ayam tu lembut, masa angkat-angkat pada goreng belangah tu, terus bunuh tapuai tutup. Ha, dia akan jadi lembut, sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah aku suka ni. Mana pergi cam-cam? Senduk lah awal. Senduk tu untuk katok ha. Ui mahal ha. Tanah yang terkena belangang. Ui sedap ni. Lagi putih si ikan. Ambil sambal safar. Aku suka sayang macam ni. Tapi saya dah akan pekat sikit lah bila dia dah sejuk kan. Last lagi, dah masak ayam tu mau kita tabok segala daun-daun ni. Cantik ni. Ni sebiji macam makanan hospital kan. Wah, aku cukup suka makanan hospital. Ini ayam masak kicap. Saya-saya okay. Kita dah boleh tuk masuk daun sup, daun bawang dengan tangkai-tangkai dia. Alright. Benar. Buang sebatang. Oh, Holland buang sebiji. Lepas tu hang tuang masuk sambal tu masih. Wah. Dekatlah dah benda ni tak sampai seminit. Lah. Dah ke? Pecah sangat lah. Tak lama. Makan pula ada bayang-bayang. Kalau ke rumah kampung dulu kan dia ada bayang bulat-bulat atap depa jatuh terlantai kan. Ha, macam inilah efek dia. Kan. Eh lupa kira berapa tadi mak cik? Oh makan dulu. Okey. Ayah, sagi lekat ni pedas terpelahang. Tapi orang tua-tua dulu tak makan ayat gas. Ayat famous ni apa kan? Viral ni. Ayat cik masin ni. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan tanah pok ni bukan apa. Senang kalau habis lauk, kita boleh tambah ni je. Gagal tangan je kan. Lepas tu, nak masuk tangan pusing sini je. Takkan senang hidup. Bismillah. Eh, baca bismillah dah. Doa makan lah.